Hai guys, selamat malam. Hari ini aku lagi di pinggir jalan. Aku baru pulang dari suatu tempat dan di sini aku lihat ada yang jualan smoothies. Di sini aku lihat harganya murah banget, cuma 10.000 aja. Ada rasa alpukat, strawberry, mangga, dan buah naga. Dan ini aku mau cobain pesan yang rasa alpukat. Ini dia salah satu buah-buahannya. Ada mangga, buah naga, dan di sini ada alpukat yang tadi aku pesan. Ini lagi dibikin dulu. Dengan harga segini, dapat topping yang lumayan banyak. Oke juga ya. Nah, lihat. Ini lagi di blender dan kelihatan seger banget. Di sini mereka nggak pelit deh ngasih krim dan lain-lain. Lihat, tuh kelihatan creamy banget. Dan sekarang kita mau dimasukin kejunya. Wah, kejunya lumayan banyak ya. Dengan harga segitu, hanya 10.000 loh. Ini aku beli yang kedua kalinya. Tadi siang dan sekarang udah malam, mereka masih buka juga. Wah, mereka hebat juga ya, pekerja keras. Dan ini smoothiesnya udah jadi nih. Wah, lihat, kelihatan segar banget kan? Waktunya pulang, let's go. Nah, ini aku udah di rumah. Aku juga beli kondok. Lihat, sebanyak ini kalian tahu nggak total belanjaanku ada berapa? Smoothies 10.000 dan 3 kondok ini cuma 18.000 aja loh. Jadi kita ngabisin cuma 28.000 aja. Jadi sekarang kita cobain dulu deh kondok mininya. Ini yang rasa mozzarella plus ada sosisnya gitu. Harganya cuma 5.000 dan rasanya enak. Tuh lihat mozzarellanya. Wow, cuma 5.000 aja nih. Kita udah dapat segini banyaknya loh. Nah, sekarang kita mau nyobain smoothiesnya dulu. Gimana rasanya ya? Seger. Udah dulu ya untuk jalan-jalan di malam hari ini. Terima kasih semuanya.